Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada malam hari ini dengan satu tema dan narasumber yang sangat luar biasa. Bahkan antusias para penonton sebelum mulai, Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi saya mau sampaikan salam-salam dulu sebelum kita masuk pada tema pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi saya mendapat pesan singkat melalui WhatsApp dari Belanda. Salam hangat, doa terkirim untuk Ustadz Kainama dan Moreh Manahem Ali serta Pak Dondi menghadirkan kajian-kajian yang sangat luar biasa, dan pesan dari mereka kontribusi ilmu yang dari beliau-beliau ini sangat bermanfaat memperkuat keimanan mereka. Kemudian juga teman-teman dari India, Masya Allah, dari Brunei Darussalam, sangat antusias sekali pada malam hari ini dengan dua orang narasumber, yakni Moreh Menahem Ali dan Moreh Christopher Kainama. Oke, sahabat sekalian, sebelum kita lanjut, dukung terus channel-channel yang berafiliasi di Graha Mu'alaf. Ada Donditan Channel, ada Menahem Ali Official Channel, ada juga G Media Channel, ya, dan Konstantinus Channel, Lentera Rohanil Channel, Kristologi Center, Sapa TV, Esa Raflesa, dan masih banyak lagi. Dukung channel-channel ini, teman-teman, dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi dari konten-konten dakwah yang kami hadirkan. Dan pada malam hari ini, teman-teman sekalian, saya sudah kehadiran para more-more kita yang sangat luar biasa. Ada Moreh Menahem Ali dan juga Moreh Uskenama. Dan seperti biasanya, teman-teman sekalian, saya ditemani oleh host yang cerdas juga, ya, yaitu Pak Dondi Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Donditan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih para pemirsa yang masih setia menyimak channel Graha Mu'alaf. Pada malam hari ini, ngobras doa, ya, ngobrol santai, Donditan dan Aristo menghadirkan dua tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa, yaitu Bapak Ustadz Menahem Ali dan juga Ustadz Christopher Kainama. Masya Allah, ini kayaknya pertama kali, ya, Pak Menahem Ali dengan Ustadz K satu kajian nih kayaknya nih. Ya. Dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Assalamualaikum moreh-morehku yang tercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon suaranya, mic-nya di unmute, Pak Ali. Ustadz K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cintaku, tuan guruku. Ini kita terakhir ketemu lama sekali di Jawa Timur, di Jombang. Cintaku ini. Oh iya, ini masuk lagi Japri melalui saya. Rupanya di Poso, Sulawesi Tengah, mereka malam ini menonton bareng acara Christopher Kainama dan Menahem Ali. Masya Allah. Masya Allah. Oh, begitu, ya. Luar biasa. Antusias mereka harus diapresiasi karena kita semua dalam rangka untuk menebarkan ilmu. Dan ilmu itu harus bisa dipelajari secara bertahap. Mudah-mudahan itu menjadi rahmah bagi kita semua sebagai sahabat. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Amin. Dan sedikit lagi saya tambahkan. Kita bicarakan
ya, dirilai juga oleh teman-teman di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Wah, bagus, ramai sekali, Mas Allah. Luar biasa. Masya Allah. Baiklah, Arito, siap. Supaya kita mungkin tidak terlalu lama, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Manem Ali dan juga Ustadz Kainama untuk memberikan atau untuk membagikan ilmu-ilmunya bagi kita semua ya. Nah, Masya Allah, nah, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita mulai, tidak lupa saya ingin menyampaikan pesan bagi para pemirsa pecinta channel Gerah Mualaf yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya dan juga yang mau berpartisipasi untuk wakaf di tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Semoga segala partisipasi para pemirsa diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dan sekarang pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut bagaimana Aristo? Sebelum kita lanjut ini adalah bentuk respon kami karena beberapa hari yang lalu begitu banyak channel-channel dari teman-teman saudaraku Kristiani yang merespon kajian kita sebelumnya, baik dari Moreh Christopher Kainama dan juga Moreh Manahem Ali, yang spesial merujuk kepada Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 dalam narasi yang mereka sampaikan bahwa kita telah melakukan kebohongan tentang Yesaya 29:12 ini. Maka itu juga yang kemudian mendorong guru-guru kami untuk mengupas secara spesifikasi tentang Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan kepada Moreh saya, Pak Dondita. Baik, Ustadz Kainama, kita kan belum lama ya kemarin ya membahas Yesaya 29:12. Kemudian Ustadz Manahem Ali kemarin juga menambahkan sesuatu yang luar biasa lagi ya. Nah, mungkin kita sekarang akan sedikit masuk lebih dalam lagi karena pada kajian kitab yang terakhir kita hanya mempertanyakan dari mana huruf-huruf kecil yaitu epsilon dan sigma yang ada di kata hiro di dalam Yesaya 29:12 yang merupakan huruf yang tidak umum atau tidak lazim di dalam huruf Greek koine ya. Karena huruf-hurufnya yang sangat kecil itu, maka kita hanya bertanya, dari mana huruf-huruf yang kecil itu? Apakah benar aslinya itu huruf heras, yang artinya tangan, atau awalnya itu hiro, yang kemudian ditambahkan gitu ya. Ustadz Kainama, saya mohon silakan memberikan mungkin informasi tambahan, karena kita kajian kita ini dibatasi oleh waktu, maksimal 2 jam. Ya, jadi mohon maaf Ustadz Kainama, kami berikan waktu 10 menit gitu ya, Ustadz Kay ya. Silakan tafadol Ustadz Kay. Syukran kasiran para tuan guruku yang dalam hal ini secara khusus rinduku kepada Ustadz Manahem Ali. Moreh, Aslamka, yang paling aku sayangi, dan juga Ustadz Dondi dan juga Ustadz Bung Ade Aristo. Mohon maaf kalau ada suara-suara motor, suara mobil, karena aku ada di belakang warung si AA, tempat aku biasa istirahat dalam perjalanan aku ke daerah Jonggol dan Cibarusah. Aku tetap berjalan untuk memenuhi undangan saudaraku Kristen dan Katolik, yang ada yang lebih muda, ada yang seumur, ada yang lebih tua. Ada yang panggil aku panggil om dan tante, penatua, diaken, bahkan para pendeta senior, untuk ngobrol kenapa aku secara
menurut mereka kurang ajar untuk apa membuka-buka ayat Bible begitu. Jadi aku datang dan alhamdulillah bahkan 2 bulan belakangan ini alhamdulillah di dalam perjalananku juga Allah izinkan untuk ngobrol dengan beberapa keluarga dan menuntun syahadat. Masya Allah. Sudah ada 4 keluarga, satu rumah itu ada yang papa, mama, dan anak 2, lalu mantu, lalu besan. Tapi ada juga yang 1 keluarga, 1 mama, lalu tambah 2 anak, lalu 1 papa, mama, dan 1 anak. Mantu baru kemarin kita dapat. Allah izinkan saya menuntun syahadat mereka, dan ini menimbulkan rasa marah. Rasa marah dari yang aku terima sebagai rasa sayang. Karena mereka kecewa ini. Kainama nih cerita, terus anak-anak muda terpengaruh, orang-orang tua terpengaruh, dan jemaah terpengaruh. Baik itu pembukaannya. Saya ada di warung si AA di daerah Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya mabaat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amin ba'd. Para tuan guruku, sebetulnya yang saya dapat adalah bukan tentang keberatan yang disampaikan kepada saya secara pribadi, bukan. Sekali lagi Ustadz Dondi dan Ustadz Aryesto, Ustadz Kusayang, Ustadz Menahem Ali, itu bukan keberatan dari para tuan guruku. Aku masih memanggil tuan guru, para pendeta, para ahli teologi, yang pendeta, yang S1, yang S2, yang master, yang doktoral, yang para profesor. Mereka tidak keberatan tentang penggalian yang Ustadz Dondi sampaikan. Karena waktu saya sampaikan itu, saya hanya menyampaikan tentang kira, lalu ada tentang Yishamael, lalu ada tentang Besyomelah. Lalu Ustadz Dondi waktu itu menambahkan tentang keras dalam Yunani Koine. Lalu Ustadz Menahem Ali menambahkan tentang pemahaman secara linguistik dan akarnya. Sebetulnya itu tidak jadi masalah, Ustadz Dondi. Sebetulnya tidak jadi masalah. Karena mereka toh percayanya bahwa kalaupun itu di situ kira tanpa heras, jadi apa itu gua kira, maka toh mereka juga bilang itu kalau diartikan secara kalimat jadi nggak bagus juga. Jadi sebetulnya yang jadi masalah adalah mereka mengatakan bahwa saya terutama Kainama membohongi umat Islam. Ah, gitu, Ustadz Dondi, Ustadz Aryasto, ya. Tuan Guruku Merameli. Membohonginya apa? Iqra tidak ada di dalam Bible. Itu poin pertama ya, supaya kita sistematis. Dalam waktu yang 10 menit ini saya ingin agar sistematis. Lalu yang kedua poinnya adalah bahwa kalaupun Kainama ini membohongi umat Islam, buat saya itu gambaran umat Kristen sayang sama umat Islam. Mereka gak mau umat Islam dibohongi oleh mualaf seperti saya. Gak mau mereka. Mereka melindungi. Mereka melindungi umat Islam supaya tidak di... Ya, betul. Ini saya bukan ketawa menghina ya, tidak. Tidak ada sedikit pun terbersit untuk menghina, menyerang, mengunderestimating, menginsulting, apa menghujat, tidak. Itu gambaran mereka sayang sama umat Islam, jangan mau dibohongin Kainama. Iqra tidak ada di dalam Bible, itu poin pertama. Poin kedua adalah, bahwa sebetulnya umat Islam sedang dibohongi oleh Kainama yang membahas 29:12 tentang bahwa sebetulnya kalau diarahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Habibullah, itu adalah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bin Abdullah ibnu Abdullah adalah seorang nabi palsu. Karena di ayat 13-nya itu dikatakan bahwa mendekat dengan mulut tapi hatinya menjauh, lalu tata ibadahnya adalah ajaran manusia. Itu yang saya mau bahas. Pertama, langsung saja ya Ustaz ya. Saya masih punya berapa menit? Ustazku langsung cepat karena kemarin Ustaz agak lambat. Masih ada 12 menit. Baik, insyaallah. Ustazku aku minta tolong langsung saja. Iqra ada di dalam Alkitab. Alkitab itu bahasa Inggrisnya Bible. Saya orangnya begitu aja. Saya orang tahu saya dari Ambon, jadi saya agak kurang bisa pakai frame-frame. Kainama tidak menggunakan tafsir. Ini kebetulan ada dosen di sini, ada Moreh di sini, ada Ain Profesor, kata orang Belanda bilang. Salam untuk saudaraku di sana. Satu kali nanti kita Narboven, ya kita jalan-jalan insyaallah. Jadi kainama dibilang kacau karena kainama tidak menggunakan tafsir secara hermeneutical. Sekali lagi, hermeneutical Alkitabiah. Saya memang tidak pakai itu. Kenapa? Karena pengalaman saya nggak mau bilang sebut-sebut saya pernah belajar, percuma. Mendatangkan hujat aja itu. Gini, saya agak keberatan menggunakan hermeneutical secara teologikal Kristiani atau Katolik. Saya garis bawahi ya, pelan-pelan ya. Saya kainama secara pribadi keberatan menggunakan hermeneutika yang dulu orang-orang itu teologia dapat dalam perjalanan filsafat teologia, itu ada bagiannya namanya hermeneutika. Karena menurut saya hermeneutika adalah pola sistem penafsiran secara Plato. Plato bukan orang Kristen. Plato tidak tahu apa-apa tentang agama orang-orang Yahudi, orang-orang Hibria, orang-orang Ibrit, orang-orang Ibrani. Dia menggunakan pola pandang hermeneutika untuk tafsir, keilmuan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Greka, dengan Yunani. Di mana Yunani itu pada masa itu adalah suatu bangsa pagan. Ketika pola ini dimasukkan kepada Bible yang saudaraku yang aku hormati dan aku cintai Kristen dan Katolik bilang adalah firman Allah, firman Tuhan dan segala kebenarannya. Ya dan amin saudaraku. Maka paganisme, sistem pemahaman tafsir paganisme, kalau menurut saya alangkah naif kalau saya pakai untuk itu. Kalau orang lain pakai nggak apa-apa, tapi saya nggak mau. Boleh dong, kan saya punya hak ya. Jadi saya melakukan itu dengan melihat tafsir dari bapak-bapak gereja, dari para ahli teologia yang menuliskan tafsir yang sahih menurut mereka. Tafsir yang valid, yang ditulis di dalam kitab-kitab, buku-buku pelajaran teologia. Gitu ya. Saya nggak mau pakai hermeneutika Plato. Saya nggak mau. Ya. Saya pakainya punya om-om pendeta, tante pendeta, ya, opa-opa profesor, itu yang saya pakai. Poin pertama, saya minta tolong Ustadz Ariesto, Bung Ade, buat bantu saya buka dan langsung bisa share cepat insya Allah. Paketnya bisa bagus enggak? Dan sinyal bagus. 13-nya, jadi 29, 13, dan 14. Sebentar, saya suka ada Ustadz. Ustadz Menahem Ali karena beliau ini memang linguistiknya dan siap. Apa etimologi dan terminologinya saya bisa bergantung kepada beliau karena sebetulnya yang guru beliau, saya bukan guru, saya tidak pernah jadi guru teologi, saya hanya seorang
Great is thy faithfulness. Itu aja saya. Saya tukang nyanyi. Nah, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang itu 12. 13-nya, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa, saudaraku Kristen dan Katolik dengan segala rasa hormat, ya. Dengan segala rasa hormat, ya. Bukan aku menyanggah, tapi kalau saudaraku Kristen dan Katolik pakai ayat ini, lalu bilang Kainama menipu orang Islam, dan mengatakan 29-12 itu, kalau dicocokkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu menyatakan Kainama itu bahwa Kainama mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi palsu. Saya rasa, aduh, ini justru yang saya pertanyakan hermeneutikanya yang menyanggah saya di video itu. Dia tahu hermeneutika enggak? Kan hermeneutika ada 18 sampai 21 poin. Di antaranya ada hermeneutika ayatiah. Iya dong. Itu semua orang tahu, enggak perlu ini, semua orang tahu. Dan di dalam hermeneutika juga ada eksegese insegese. Ayolah, saya nggak mau terlalu rumit gitu loh, karena rahmatan lil alamin mengajak saya untuk tidak, jangan terlalu rumit lah. Allah itu memberikan segala sesuatu gamblang, supaya umat gamblang menyerapnya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan beribadah sehari-hari sebagai gambaran connection between the creation with their creator. Itu aja. Jadi kenapa dibikin pusing gitu loh. Bukan berarti juga harus harafiah. Kita harus dengarkan juga om pendeta profesor, tante pendeta profesor yang memberikan tafsir-tafsir yang baik. Buku-buku dari, buku tafsir dari para ahli teologi yang baik gitu loh. Dan Tuhan berfirman oleh karena bangsa ini, come on. Lihatlah 12-nya itu ya, seorang gitu loh. Memang perikop ini berbicara tentang bangsa yang buta. Tapi di ayat 12 itu specifically dikatakan seorang. Baik, 13-nya, dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau ini diklaimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku ikuti sebagai umat Islam, maka itu jelas-jelas salah. Kenapa? Karena aku punya pegangan bismillahirrahmanirrahim zalikal kitabul raiba fi hudalil mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat itu bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu dari Allah. Ya, dan tata ibadahnya tidak dihafalkan tapi masuk ke dalam hati. Ya, begitu ya saudaraku Kristen dan Katolik, ya dengan segala rasa hormat ya. Aku tidak mau apa ya, itu hak antum untuk, dan saya senang di correction begitu ya. Lalu di dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita anakku aja atak biasa baca ini tiga ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima. Ingat kan? Unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariku baina ahadim mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul ladzim. Ada beberapa poin yang aku mau berikan. Pertama, orang Islam dan aku sebagai mu'alaf bukan menghafalkan, tapi dimasukkan ke mulut dan tinggal di dalam hati. Ya, begitu ya. Rasulullah itu bukan mengajak orang menjauh seperti ayat 13. Ya, padahal hatinya menjauh. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di situ jelas-jelas dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa itsa sa'alaka ibadi ani fa ini qorib. Allah bilang, dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku Allah huruf besar, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Nah, inilah poin-poin. Untuk poin nomor satu, Iqra tidak ada di dalam Bible.
lalu Ustadz K menipu umat Islam bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibilang nabi yang sesat, menjauhkan dari. Baik, kedua poin ini aku jawab. Bung Ade, ke bawah, scroll ke bawah. Saya masih ada beberapa menit untuk menerangkan secara konkret. Maka sebab itu ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ya, oke. Ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Sekali lagi, betapa kamu, bangsa ini, yang kalau di 29 ayat 1 itu disebut sebagai Ariel, Ariel, artinya Jerusalem, Jerusalem. Ya, ini orang untuk orang-orang yang ada di wilayah itu, Ariel, Ariel. Ya, karena orang-orang itu ada yang memutarbalikkan segala sesuatu. Orang yang menyembah Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang tidak menjauh dari Allah, orang yang menyatakan kebenaran, itu justru dibilang sesat, dibilang menjauh, dibilang ibadahnya dari manusia, padahal mereka yang ibadahnya dari manusia. Perhatikan, mohon maaf ya, aku mohon maaf saudaraku Kristen dan Katolik, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Apakah Yesus sebagai ciptaan itu sama dengan Allah? Apakah dia Allah? Sehingga dia bisa berkata kepada pembuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ayolah saudaraku Kristen dan Katolik, jangan begitu. Jangan bilang saya mualaf, bahwa saya justru menipu umat Islam. Katanya saya menyatakan Rasulullah itu nabi yang sesat, nabi palsu. Jangan, ya. Karena di sini dibilang yang sesat itu apabila ada orang yang memutarbalikkan lalu menyatakan bahwa ciptaan itu sama dengan penciptanya. Nggak boleh, ya, menyembah ciptaan, nggak boleh. Tukang periuk membuat periuk, lalu dibilang periuk itu adalah tukang periuknya yang membuat. Come on, nggak boleh. Jelas ya, saya tidak mau buka-buka yang bahasa Hebrew-nya dulu, karena ini masih, ya, kita berhadapan dengan saudara yang terbiasa dengan bahasa terjemahan. Kalau diajak bahasa Ibrani, biasanya suka kalau masuk ke dalam satu, apa, ada web, ada lagi live, lalu ada orang Islam yang masuk ngomong, baru kata Adonai yang kemarin aja, baru kata Adonai Eloheinu Melech Haolam, marah langsung. Oh, kita nggak pakai bahasa itu, kita nggak pakai bahasa Arab. Ayolah, segala sesuatu yang dilihat di sini harus dilihat bahasa aslinya. Udah ya, 17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Lebanon? Perhatikan itu ya, 17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Lebanon? Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Wallahu akbar. Dan pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Dan lepas dari kekelaman, kegelapan. Mina zulumati ila nur, Lebanon. Ikra. Ustadz, boleh tutup. Aku jawab sekarang tentang poin nomor satu. Di Alkitab tidak ada bahasa kata ikra. Alkitab bahasa Inggrisnya Bible. Harusnya sistematis ya. Supaya orang-orang saudara-saudara Kristen itu tidak bilang, wah Din, loncat-loncat, cherry picking. Tidak. Saya mau sistematis. Dan karena saya Ambon, makanya saya cepat. Ketik, gini. Kan Alkitab itu, Ustadzku, bahasa Inggrisnya Bible, betul? Iya, betul. Betul, betul. Jadi kalau kita lihat Arabic Bible, itu Alkitab bukan? Bible. Sama okay, juga baik. Baik. Oke. Okay. Kita buka aja. Arabic Bible Coptic Church Isaiah 29:12. Ya. Kan katanya Ustaz, tidak ada ikra. Ya, habis. Mohon maaf Ustaz, waktunya sudah 20 menit. Boleh gantian dulu sama Ustaz Menem Ali, nanti bisa sambung lagi. Boleh enggak kasih lihat yang ini satu aja? Boleh enggak kasih lihat satu? Boleh, siap-siap. Yang poin pertama, sebentar, jadi ya. Poin kedua belum saya jawab ya. Tentang, bahasa Arabnya ya, Tad ya? Iya, bahasa Arab. Dari ada kan Ustaz Tondi punya Alkitab bahasa Arab.
Iya, iya, iya. Buka. Isaiah, Isaiah 29:12. Ustadz Minahemil, aku mohon waktunya beberapa detik ya untuk tampilkan ini. Ya, sebentar tadi ya. Ya, ada statement kainama bohong, tidak ada kata ikro dalam Bible. Oh, ini, come on. Ayolah, ayolah. Bisa digedein nggak? Bisa dong. Oh, udah. Oke. Buat Ustadz kainama apa sih yang nggak bisa? Iya, iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Isaiah. Ya. Yudofaul kitabu liman la ya'rifu. Wah, kitabu la ya'rifu, tidak bisa arif ya, tidak bisa, tidak mengetahui lah. La yu, la ya'rifu, kita apa itu? Kita baca wa yuqalu lahu, apa itu? Setelah itu. Wa yuqalu lahu titik dua, lalu apa itu? Titik dua. La apa itu ya? Itu bacanya apa? Enggak, saya mau tanya ini. Jadi kan di sini kita ikhra, ngomong sebagai mualaf. Kan? Itu. Ikhra. Itu terjawab ya poin nomor satu, syukran katsiran. Iqra ada di dalam Alkitab. Udah demikian Ustaz. Barakallah. Fadal. Subhanallah. Siap. Baik. Iqra ada di dalam Alkitab. Ya, terima kasih banyak Ustaz Kay. Mungkin saya yakin Ustaz Kay masih punya banyak sesuatu yang ingin di banyak dikeluarkan gitu ya malam ini ya. Ya, banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, kita berikan kesempatan juga untuk Ustaz Menaim Ali menambahkan mungkin apa yang sudah pernah diberikan dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Mungkin siapa tahu malam ini ada sesuatu yang bagaimana gitu. Atau silakan Pak Ali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz K, Pak Ali dan Mas Haristo dan para hadirin yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Saya hanya melengkapi data apa yang tadi disampaikan, tapi dalam perspektif keilmuan yang saya tekuni. Kebetulan saya lebih suka untuk mengkaji sesuatu dalam konteks bahasa atau dalam konteks kajian ilmu bahasa. Dalam hal ini, kalau kita bicara mengenai kitab suci, tentu saja yang paling dasar kita pahami, kitab suci itu tidak bisa dipahami dalam konteks bahasa terjemahan. Harus dikembalikan pada teks aslinya. Makanya ini sesuatu yang unik ya, sebelum saya masuk pada pembahasan. Di antara umat Islam, itu lebih akrab bahasa aslinya dibanding terjemahannya. Sebaliknya, saudara kita kaum Kristiani, itu lebih terbiasa terjemahannya dibanding bahasa aslinya. Saya ambil contoh, kalau saudara kita kaum Kristiani, misalnya seorang pendeta atau pastor mengatakan, mari kita buka kitab Kejadian, atau mari kita buka kitab Keluaran, atau mari kita buka kitab Ulangan. Semua para hadirin pasti paham, tidak akan mungkin salah membuka Bible. Karena mereka tahu apa itu kitab Ulangan, kitab Kejadian, kitab Keluaran, itu pasti terletak di Perjanjian Lama, bagian yang paling awal. Tidak ada cerita seorang pastor atau seorang pendeta berkata di hadapan jemaatnya mengatakan, mari kita buka Sefer Bereshit, mari kita buka Sefer Shemot, mari kita buka Sefer Wayikra. Hal seperti ini tidak biasa di telinga saudara-saudara kita kaum Kristiani, karena mereka tidak tahu apa itu Sefer Shemot, apa itu Sefer Wayikra, apa itu Sefer Bamidbar, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa saudara kita kaum Kristiani lebih akrab dengan bahasa terjemahan dibanding bahasa asli. Nah, fenomena seperti ini memang agak berbeda di kalangan saudara kita yang Muslim. Kalau saudara kita Muslim lebih akrab dengan bahasa aslinya dibanding terjemahan. Biasanya kalau seorang ustadz bicara di hadapan jamaah,
baik itu jamaah terbatas maupun jamaah yang besar, selalu mengatakan misalnya, mari kita buka surah Al-Baqarah, mari kita buka surah An-Nisa. Semua jamaah pasti paham, oh surah Al-Baqarah itu surah urutan kedua di dalam Quran. Kalau dikatakan mari kita buka surah An-Nisa, pasti umat Islam paham, oh itu surah, surat urutan yang keempat dalam Quran. Kita susah atau jarang sekali mendengar ada seorang ustaz bicara di hadapan jemaah ketika menyebut surah Al-Baqarah. Beliau berkata begini, saudara-saudara, mari kita membuka Al-Quran surah sapi betina. Saudara-saudara, mari kita buka Al-Quran surah perempuan. Pasti jamaah bingung, apa itu surah perempuan? Apa itu surah sapi betina? Karena mereka tidak akrab dengan istilah terjemahan. Nah, inilah fenomena agama-agama yang memang memiliki cara berpikir yang berbeda. Yang satu lebih akrab dengan bahasa asli, yang satu lebih akrab dengan bahasa terjemahan. Ini poin dasar yang harus dipahami. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang begitu dipahami oleh saudara-saudara. Tadi saya menggunakan istilah-istilah, ada bahasa Arabnya, ada istilah bahasa Ibrani. Minimal itu sebagai pengetahuan. Oke, itu yang paling dasar. Nah, poin yang kedua, kalau yang diperdebatkan tadi bicara soal kitab Nabi Yesaya, tentu saja itu termaktub di dalam Perjanjian Lama. Saudara kita kaum Kristiani memahami bahwa kitab Nabi Yesaya yang merupakan bagian dari Perjanjian Lama itu dianggapnya merupakan kitab suci eksklusif kaum Kristiani, baik Protestan ataupun Katolik. Padahal kitab Nabi Yesaya itu bukan milik eksklusif kaum Kristiani, tetapi itu milik eksklusif kaum Yahudi. Artinya kitab Nabi Yesaya itu bagian dari kitab suci Yahudi. Dan dalam konteks ini, kita hanya memberikan makna dalam perspektif agama Kristiani dan dalam perspektif agama Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena masing-masing agama, baik Kristen maupun Islam, itu punya ayat suci yang mengatakan tentang aku telah tertulis dalam kitab para nabi. Itu kalau menurut pernyataan Kristus di dalam Perjanjian Baru. Atau misalnya, Musa telah menulis tentang aku. Itu berarti pernyataan Kristus dalam Perjanjian Baru yang harus merujuk pada kitab suci Yahudi. Sebagaimana Muslim juga sama. Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai Nabi yang disebut Ummi termaktub di dalam Quran. Otomatis umat Islam juga mencari data itu di dalam kitab Yahudi. Dan kebetulan kitab Yahudi itu adalah kitab Yesaya yang juga menjadi bagian dari kitab suci Kristiani. Mohon maaf kalau saya berkata bahwa kitab Yesaya yang dirujuk oleh Ustadz Kainama, yang dirujuk oleh Pak Donditan, itu sebetulnya kitab dalam konteks bahasa Ibrani yang menjadi bagian dari kitab agama Yahudi. Nah, itu yang harus poin dasar juga yang harus dipahami. Nah, saya mencoba untuk mulai masuk ke dalam teks Yesaya ya, dari sisi kebahasaan. Kalau yang diributkan, itu kan berkaitan dengan kata Kairos dalam istilah bahasa Yunani. Dan itu merujuk pada kitab Yesaya versi teks Septuaginta dalam bahasa Yunani yang saya sebut tadi. Nah, kalau dilihat pada Sefer Yesaya, ini kitabnya Yahudi sendiri ya. Ini kitab orang Yahudi sendiri. Menyebutkan bahasa aslinya itu sederhana sebenarnya. Dikatakan begini, pada Yesaya pasal 29 ayat 12 menyebutkan Wenitan hasefer al asher lo yadak shefer. Wenitan, dan kami telah memberikan hasefer, itu maksudnya kitab suci atau biblos. Wanitan hasefer, kami memberikan kitab al asher lo yadak tisefer. Memberikan kepada orang
yang dia tidak mengenal, tidak tahu mengenai Hasyefer. Maksudnya tidak tahu mengenai kitab suci. Lemor, katakan. Jadi ini mengacu pada satu orang. Jadi yang dimaksud itu satu orang yang tidak mengerti mengenai Sefer tadi. Lo yada Sefer, yang tidak mengenal kitab suci. Kemudian di situ ada perintah. Kera, artinya bacalah. Jadi kalau tadi dikatakan istilah ikra tidak ada, sebetulnya teks Ibraninya ada. Yakni dengan ungkapan kara. Jadi kara, artinya bacalah. Naze, ini. Jadi bacalah ini. Kemudian, we amar lo yada'ati sefer. Kemudian, dia berkata, aku tidak bisa membaca sefer ini. Maksudnya aku tidak tahu sefer ini. Nah, menariknya ketika saya rujuk dalam teks Arabnya, nah ini kebetulan saya punya Alkitab berbahasa Arab dari versi Katolik terbitan dari Yesu'iyah. Yesu'iyah itu kalau bahasa kita dari kalangan Yesuit. Nah, ini Alkitab dari kalangan Yesuit yang diterbitkan di Timur Tengah. Itu dikatakan demikian dalam Sefer Isaia. Sefer Isaia pasal 29 ayat 12 dikatakan begini. Thumma yunawalul kitabu liman la ya'riful qira'ah. Kemudian diberikanlah kitab itu kepada orang yang la ya'riful qira'ah. La ya'riful qira'ah, yang tidak bisa membaca. Fayuqalu lahu, maka dia berkata kepadanya, ikra hada. Dikatakan ikra hada, artinya bacalah ini. Fayuqal, fayakul, maka dia berkata, la a'riful qira'ah. La a'riful qira'ah. Aku tidak bisa membaca. Kalau dalam kitab hadis versi Islam, tidak disebutkan la a'riful qira'ah, tapi dikatakan ma ana biqari. Jadi ma ana biqari, artinya aku tidak bisa membaca. Itu di dalam kitab hadis Islam. Dalam teks Bible berbahasa Arab dikatakan la a'riful qira'ah. Aku tidak bisa membaca. Ini hanya soal susunan redaksi saja yang berbeda, tapi substansi maknanya sama. La a'riful qira'ah ay bi ma'na ma ana biqari'. Aku tidak bisa membaca. Nah, itu kalau dengan menggunakan pendekatan bahasa. Yang menjadi problem itu kan kata khairas. Ya. Yang menjadi problem itu kan kata khairas kemarin yang dibahas. Ya, ternyata betul, kalau dari teks Ibraninya, itu kata khairas memang tidak ada. Ya. Tadi sudah saya baca ya. Istilah bahasa Ibraninya khairas itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu yad. Artinya tangan. Sementara yang versi bahasa Arab tidak muncul kata tangan. Ya, tidak muncul. Dalam versi bahasa Ibrani juga tidak muncul kata yad di dalam teks Ibraninya. Tapi itu muncul hanya dalam teks Septuaginta. Nah, itu yang diperdebatkan. Nah, masalahnya begini. Teks Ibrani yang kita punya itu paling tua, teks Masyora itu abad ke-9 Masehi. Sedangkan teks yang tertua yang ditemukan di Dead Sea Scroll di Israel, di Gua Qumran, itu paling tua abad ke-2 Masehi. Abad ke-2 sebelum Masehi. Kalau abad ke-2 sebelum Masehi, itu pun berbahasa Ibrani. Dan itu tidak ada kata yad. Tidak ada kata tangan di situ. Ya. Hanya dikatakan sebagaimana yang tadi saya baca, mengatakan wenit dan hasfer al-asher al-yada hasfer lemor kara naze wa amar lo yada hasfer. Jadi tidak ada satupun muncul kata yad, artinya tangan di situ. Tetapi dalam versi teks Septuaginta, ungkapan tangan atau ungkapan khairas yang diperdebatkan itu menjadi persoalan besar. Kenapa?
Karena di dalam teks Septuaginta bahasa Yunani itu abad yang paling tua, abad ketiga sebelum Masehi. Berarti lebih tua dibanding teks Septuaginta. Lebih tua dibanding teks Qumran yang bahasa Ibrani. Berarti teks Septuaginta lebih tua. Dan di situ kita kalau merujuk versi cetakan yang sekarang, ya itu tertulis Heras. Tapi cetakan yang tertua yang kita punya dari teks Yesaya ini tidak ada ungkapan kata Heras yang bermakna tangan, tetapi tertulis kata Hira, artinya gua Hira. Nah, itu yang diperdebatkan. Kalau saya ditanya, mana yang betul, bacaan Hira atau bacaan Heras? Kalau dilihat dari konteks, sebetulnya mau pakai dua-duanya itu bisa. Bermakna tangan juga bisa, Heras juga bisa, bermakna Hira juga bisa. Kenapa? Karena dari konteksnya itu sebetulnya secara gramatika memang tidak bermasalah. Yang bermasalah itu apa yang tertulis dalam dokumen tertua, tidak tertulis Heras, tidak tertulis tangan, tapi tertulis Hira. Nah, itu yang sedang dibicarakan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Jadi yang sedang dibahas itu, naskah tertua itu bunyinya apa? Bunyinya itu Hira atau bunyinya Heras? Kalau bunyinya Heras, tidak ada dokumen tertuanya. Justru yang tertua itu berbunyi dokumennya Hira. Artinya Hira milik sang manusia yang dimaksud itu. Bukan tangan dari manusia yang dimaksud itu. Nah, jadi yang sedang kita bicarakan itu istilah Hira atau Heras. Nah, sekarang begini. Apakah yang muncul dalam teks Septuaginta itu kenapa ya tidak sama dengan teks Ibraninya? Apakah itu salah terjemahan? Masalahnya begini. Ini bukan satu kasus. Ada beberapa kasus yang muncul. Mana tadi ya buku saya? Bentar. Oh iya. Ada beberapa kasus yang muncul yang mirip dengan persoalan ini. Di dalam teks Septuaginta itu ada kata yang dimaksudkan, dalam teks Masora tidak muncul. Sambil contoh. Ada 12 generasi di dalam teks Septuaginta antara Yitzhak dengan Noah. Antara Ishak dan Nuh itu ada 13 generasi. Pak Dondi nanti bisa tunjukkan teksnya ya. Teks Septuaginta itu menyebutkan ada 13 generasi dari Ishak sampai Nuh. Tapi kalau versi teks Masora itu hanya 12 generasi. Ada satu nama muncul. Misalnya ya, kalau saya baca langsung dalam teks Masora yang Ibrani, itu disebutkan Yitzhak, Ben Avraham, Ben Terah, Ben Nahor, Ben Seruk, Ben Reu, Ben Pelek, Ben Ever, Ben Shela, Ben Arpakshad, Ben Shem, Ben Noah. 12 generasi. Nah, di dalam teks Septuaginta, itu ada nama yang tidak tercatat dalam teks Masora, yakni nama Kainan. Dan nama Kainan itu muncul dalam Injil Lukas. Di antara silsilah yang dimaksud. Berarti apa yang ditulis dalam Lukas itu merujuk pada teks Septuaginta. Tidak merujuk pada teks Masora Ibrani. Karena ada perbedaan satu kata itu. Sebagaimana kasus yang kita bicarakan di sini. Yakni bicara apakah kata yad itu ada dalam bahasa Ibraninya. Tidak ada. Justru tangan yang Ibraninya itu bermakna yad muncul dalam versi teks Septuaginta Yunani dimaksudkan adalah Heras. Tetapi teks yang lebih tua, lebih kuno, lebih mendekati masa yang paling kuno bukan tertulis Heras tangan tapi tertulis Hira, yakni gua Hira. Nah, disitulah yang sedang kita bicarakan itu. Ada kasus lain lagi, misalnya coba cek ya.
Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 ya, 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Di dalam teks Septuaginta itu tertulisnya huruf Yunani, tapi bacaannya begini. Adonai Yahweh Elohai Yi Sebaot. Itu padahal tertulis dengan huruf Yunani. Tetapi di situ teksnya tertulis Adonai Yahweh Elohai Sebaot. Jadi ada berapa kata? Adonai Yahweh Elohai Sebaot. 4 kata ya. Tetapi dalam teks Masyora hanya tercantum 2 kata, yakni Yahweh Sebaot, 2 kata saja. Masalahnya kemudian disimpulkan, teks Septuaginta bisa jadi itu menyalin dari naskah Ibrani yang lebih tua. Sehingga muncul kata Hira. Tapi kemudian versi Ibrani yang terbaru, Hira itu hilang. Atau kalau mau diuji lagi, berarti istilah tangan yang dikatakan dalam bahasa Yunani artinya Heiras dalam teks Ibrani tidak muncul. Berarti istilah Heiras itu bukan salah terjemahan, tapi merujuk pada teks Ibrani yang lebih tua, yang versi Ibrani sekarang tidak muncul. Itu maksudnya ya. Jadi ini bukan hanya satu kasus, banyak kasus. Saya hanya menyajikan 2 contoh saja. Silakan cek ya kalau tidak percaya. Injil Lukas itu dari Ishak, Yitzhak, Isaac, sampai kepada Noah, itu 13 generasi, muncul nama Kainan. Kalau kita cek dalam Septuaginta, Kainan itu ada namanya. Tapi kalau kita rujuk dalam teks Ibrani, yang sekarang kita punya, itu Kainan itu nggak ada, hilang. Kasus ini sama saja ketika kita bicara soal Heras itu ada nggak dalam teks Septuaginta? Atau Hira itu ada nggak dalam teks Septuaginta? Nah itu yang menjadi persoalan mendasar. Ini pengantar dari saya dulu. Mudah-mudahan nanti muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Masih ke-mute Pak Dondi? Masih ke-mute Pak Dondi? Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Ali keterangannya. Sepertinya tadi kalau saya simak dari Pak Ali, sepertinya agak nyambung nih Pak dengan apa namanya narasi yang mungkin nanti saya bisa tambahkan sedikit mengenai kemungkinan bahwa ada teks Ibrani yang diterjemahkan ke Septuaginta sehingga ada kata Hira gitu Pak, tetapi di Masoretik malah tidak ada gitu ya Pak ya. Baik, saya pikir gini, sebelum saya tambahkan, saya kayaknya ngerasa kalau Ustadz Kainama nih masih bergejolak nih tadi nih, belum kelar nih kayaknya nih ya Ustadz kayak ya. Jadi saya ingin memberikan kesempatan lagi kepada Ustadz Kainama untuk melanjutkan yang tadi belum selesai. Ustadz Kainama tafadhol Ustadz Kainama. Mohon di mic-nya di unmute Ustadz Kainama. Silakan. Baik, syukran kasiran, jazakallah khairan, bismillahirrahmanirrahim, sambung. Saya suka dengan paparan dari Ustadz Menahem Eli, karena Ustadz Menahem Eli memang membawa semuanya ke dalam ranah ilmiah pedagogis ya, pengajaran. Saya sangat setuju bahwa salah satu bagian yang sebelum yang saya ajukan... Apa? Sebelum ke Ustadz Kain, saya boleh 30 detik. Oh ya, padahal. Gimana Aristo? Aristo gimana? Aristo? Aristo, dengar suara saya? Lanjut Ustaz. Oh baik. Jadi saya lanjut, sangat Ustaz, lanjut. Memang sangat. Jadi sangat... saya mau menambahkan bahwa ya suaranya, bisa dengar suara saya. Gimana Aristo? Bisa dengar suara saya? Aristo, kita bisa. Mendengarkan dari Ustadz Kainama, Aristo. Ya, dengar. Baik, Ustadz ya, Kainama. Silakan dilanjutkan Ustadz Kainama. Nah, ya baik. Lanjut ya Aristo nanti ya mungkin ya. Jadi silakan. Ya, baik.
saya sangat suka dengan gambaran itu karena biar bagaimana pemaparannya toh yang dari Ustadz Menahem Ali tadi adalah secara historical, theological, linguistik. Kebenaran fact, fakta. Nah, ini yang saya ajukan beberapa kali karena memang insyaallah nanti di kali berikutnya itu sahih Ustaz. Sahih Ustaz Menahem Ali. Ya more. Sahih sekali. Saya tidak biasalah bawa yang dulu-dulu. Diketemukan banyak sekali begini. Ada kata yang tidak ada di Hebrew, tapi ada di Septuagint. Dan lebih parah, kata yang berkembang itu yang dari Septuagint, gitu Ustaz. Kepada kitab suci saudaraku dan ketika aku dulu masih di sana. Kata-kata yang dipelajari itu kata-kata kembangan dari Septuagint yang tidak ada di Hebrew. Itu yang saya alami. Gitu loh. Jadi ketika saya ngomong, saudara marah, saudara Kristen marah, para ahli teologi marah, karena dia tidak pernah membahas hal itu, Ustaz. Gitu. Jadi mereka membahas, mendalami satu makalah, satu phrase, satu kalimat, satu paragraf, yang timbul dari satu kata yang sebetulnya tidak ada di bahasa aslinya. Gitu, kita lanjut ya. Baik, poin satu tadi saya sudah selesaikan bahwa kata saudara Kristian saya membohongi karena tidak ada ikro di dalam Bible. Ada. Sudah ya. Lalu yang kedua adalah tentang bahwa saya membohongi umat Islam karena saya mengatakan bahwa saya yang mengatakan bahwa dengan menggunakan Yesaya 29:12 maka saya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sesat, nabi palsu karena menjauhkan dari Allah dan menjalankan tata ibadah yang diajarkan manusia. Saya ingin agar ini Arius tuh menghilang kah? Ustaz. Iya baik. Saya boleh minta tolong Ustaz Dondi? Ustaz Dondi, saya bilang minta tolong. Ada saya ingin Hebrew Deuteronomi atau Devarim 5:27. Ustadku sayang Ustadz Menahem Ali juga mungkin bisa 5:27. Ya Ustaz, silakan Ustaz Tawadol. Syukran. Baik. Ini kerap. Dibuka dengan kerap. Betul ya Ustaz Menahem ya? Kerap. Kata-kata ini yang membuat saya punya kekuatan, punya dasar untuk melihat secara fokus khusus kepada Yesaya 29:12 Ustaz. Saya sebetulnya tidak begitu menekankan ya Moreh Ali dan juga Ustaz Dondi ketika kita berbicara tentang 29:12 itu, waktu itu saya tidak begitu menekankan kepada keras yad tangan, bukan, tapi saya menekankannya kepada ini 29:13 yang katanya menjauhkan agama Islam dan Rasulullah Muhammad itu menjauhkan mulutnya itu mengucapkan memuji-puji Tuhan tapi hatinya menjauh. Kata-kata kerap di dalam Ulangan 5:27 ini sungguh membuat saya luar biasa menangis karena kata-kata ini pun luar biasa di confirm oleh surat Al-Baqarah ayat 186. Ini korib. Menekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu tahu itu. Karena ini ada lagu yang syair ini juga dibuat menjadi lagu untuk paduan suara. Untuk choir. Jadi semua anak-anak remaja, pemuda yang ikut choir di gereja, tahu lagu.
tahu kata-kata ini, ulangan 527 ini, Devarim ini. Tapi mereka tidak menyebutnya Devarim. Mereka menyebutnya ulangan 527. Itu ada lagunya. Jadi mereka hafal sekali. Mendekatlah engkau dan dengarlah segala firman-Nya, segala yang difirmankan Tuhan. Kata-kata bahasa Hebrew-nya adalah kerab. Lalu atah, usama, lalu atkal, asher, yoamar, amar, maaf, adonai, atau hashem, elohenu. Terus ke sebelahnya, faed, tedaver, tedaver ya, aleh, alenu, at, ini kecil ya, jadi saya baca pelan-pelan, atkal, asher, yedaver, adonai, atau hashem, elohenu, aleha. Lalu ada di sebelahnya itu, ini yang saya suka Ustadz Menahem Ali. Ini yang menggetarkan hati saya. Di depannya itu kerab. Lalu ini nih. Ini kata-kata ini nih. Feshamainu. Feshamainu. Ustadz Ali. Feshamainu. Feashinu. Feshamainu. Feshamainu washinu. Samina watokna. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Abraham, Ishak, Yakob. Itu yang dekat adalah orang-orang yang kerab, adalah orang-orang yang feshama itu, feashin. Samina wa atona ada di dalam Bible. Jangan kau bilang saya ngarang-ngarang masalah. Saudaraku, maaf, saya bukan marah. Saya senang dikritik begini. Saya senang, ya. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan. Kalau saya berani bilang Iqra ada dalam Bible, ada. Tapi yang lebih berat dari itu adalah ketika sami'na wa ato'na ada. Ya. Lalu Ahmadu ada. Lalu saya mau bilang lagi, yang dekat kirab, yang dekat kerab. Qaribun. Ini korib. Yang sami'na wa ato'na itu siapa? Siapa? Adalah orang-orang yang sholat. Dan afwan. Saya minum dulu boleh ya? Bismillah. Tafadol. Sholat. Itu gambaran awalnya. Dan mengesakan Allah. Ini selalu diulang nih kata-kata apa ini? Elohenu. Elohenu. Allah kita. Makanya itu dibilang Israel Haaretz itu. Haaretz itu apa? Apa dia bilang itu? Selanu. Ya? Ya Ustaz ya? Orang-orang yang sekarang ada di Israel itu Yahudi-Yahudi dari mana gak jelas itu. Selalu bilang, Yisrael Haaretz Selanu. Itu tanah kita. Gimana? Alhamdulillah. Saya pegang Samina wa Atokna ada dalam Bible. Yang mana yang Samina wa Atokna? Markus 1:35. Dalam bahasa Arab. Ini kenapa sih keinaman nih begini? Hebrew, Arab. Kita tidak bisa menerangkan terlalu lama Aramea. Mohon maaf Tuan Guruku, More. Saya mohon maaf. Bahasa yang dekat dengan Aramea ya udah Arab. Semitik mana lagi yang kita cari? Bahkan Ustadz Morehku tersayang Ustadz Ali juga bilang bahwa ada banyak pengaruh bahasa-bahasa di dalam Hibria itu, di dalam Hebrew. Sampai tadi sempat di awal acara saya dengar Ustadz Menahem Ali bilang tentang Hodu. Yang langsung saya jawab tentang Tehilim 136 itu. Hodu itu kalau 3 kali diulang dan ketika kita secara apa teologis membaca
Psalms atau Tehilim 136 itu, khodu di depan itu tidak menyambung dengan kata-kata berikutnya. Karena ada lagunya itu yang apa? El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai. Erkan Kanal Adonai. Ustaz Nore tahu lagu itu. Harus tahu, kalau enggak tahu awas lu, ntar gue dimarahin orang. Ustaz Nore harus tahu lagu itu. Ntar dibilang enggak, saya enggak pernah tahu, mati gue. Ntar gue dibilang ngarang. Ya. Hodu. Itu kalau di blog ditaruh di Google Translate atau di kamus dicari hodu, India, Turki, apa Persia. Tapi itu terlepas menjadi your His Majesty. Satu orang. Oh, nanti dibahas ya. Hodu. Ahmadu Solihun, Sodikun. Ini mumpung ada Moreh. Samina dan Watona. Lalu saya mohon Ustaz Markus 135 tapi bahasa Arab ada? Ada dong. Mohon maaf, jangan marah ya. Jangan marah, jangan marah. Ustaz Moreh, ini aku tidak loncat-loncat ya. Aku apa? Berusaha untuk tetap settled di dalam apa yang menjadi pembahasanku gitu. Gitu ya, 135 ya. Jadi ya. Apa itu? Markus 135 wafi apa kecil ya? Wafi ya. Bisa di zoom or... Oke, okay, itu wafi subhi. Oh ya. Wafi subhi apa tuh? Wafi bakiran. Iya benar ya? Iya betul. Wafi subhi bakiran jidan kama waho apa tuh? Wahoraja wa apa? Wahoraja betul. Ma apa? Ma di. Wa mas. Ma mau di halai wa kana wa ila maudi. Wa mada ila maudi ya. Halai ila ya. Wa kana apa itu? Yusla wa kana yusallihu yus. Wakana yusolli hunaka. Hi hunaka, hi apa? Dia laki-laki. Hunaka apa? Samuel solli and salat. Jesus salat, my man. And Jesus show to us. Jesus mempertontonkan kepada kita liturgia yang benar bahwa if you do salat itu bukan menjauh sebagaimana yang dituduhkan kepada saya dengan menggunakan 29 Yesaya 13 bahwa orang Islam itu mulutnya itu memuji Tuhan tapi hatinya menjauh. Bagaimana mungkin, kamu? Jesus told you before Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesus sudah ajarkan ibadah yang mendekatkan bukan cuma di mulut tapi hatimu dekat, korib, kerab yang tadi saya bilang adalah samina wa atona. Gambaran samina wa atona itu apa? Yusoli. Hei, ayolah. Jangan gitu. Jangan marah-marah kayak nama terus. Baca, Ustaz Menachem Ali bilang, jangan terlalu berpatokan, terbiasa dengan terjemahan. Ayo yuk. Dengan segala kerendahan hati, keterbukaan hati kita baca. Apa yang membuat Yesaya 29:13 itu tidak cocok untuk engkau saudaraku yang bikin YouTube? Bilang kain nama ini terbukti membuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi saat. Antum tolong kasih tahu saya. Dari mana antum tahu itu? Yesaya 29:13 adalah keterangan yang jelas bahwa mulutnya mendekat, hatinya jauh. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya kepada ajaran yang lain yang diberikan oleh Allah, selain dari yang diberikan oleh Allah. Hatinya menjauh, nyanyi tidak bisa pakai apa, menutupi aurat, masuk gereja sembarang, habis injak
apa kucing di mana, sepatu tidak dilepas, tidak wudu, kau masuk. Ayo kamong. Jangan bilang saya jangan ya. Jadi dengan segala rasa hormat kepada tuan guruku, morehku, secara sistematis aku telah berusaha untuk menerangkan kepada saudaraku Kristian dengan segala kerendahan hati aku minta maaf. Jangan pakai ayat 29:13 untuk mengatakan bahwa saya menipu umat Islam, membohongi umat Islam, bilang Rasulullah itu adalah ustadz sesat. Rasulullah nabi palsu. Jangan ya. Karena antum nanti kejeblos sendiri. Antum yang sesat. Antum sesat. Kenapa? Antum menjauh. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 16-17 itu jelas. Ustadz boleh buka? Maaf. Siap, siap. Yesaya 29, 16-17. Waktu aku habis? Belum, belum. Siap. Masih ada waktu, Ustadz. Belum. Mau yang bahasa apa, Ustadz? Yesaya 29, 16. Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Karena ada banyak apologetics muslim masuk ke dalam dialog para mualaf kemarin saya dikasih lihat itu sama Ustadz Ade dari Ternate, Ustadz Suhaib. Itu dia ditendang, dikeluarkan, dimatiin. Kenapa? Karena Suhaib mulai bicara Ivrit. Ah baik, 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat yang dapat dianggap, ini yang tadi yang saya bilang ya, mempertuhankan, mempersamakan antara creation dengan creator. Nggak boleh. Nggak boleh. Menyamakan aja nggak boleh. Apalagi menjadikan itu kendi. Itu, ini periuk itu kendi. Lu bikin kendi jadi tukang kendi. Ayo. Nggak boleh. Jangan bikin manusia jadi Tuhan. Jangan. Ya, iya tidak. Jangan bikin kendi jadi tukang kendi. Hey, ayolah. Aku sayang. I love you. Aku minta maaf kalau kasar. Ya ampun. Bukan. Sayang, sayang. Lalu 17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan? Terus ke bawah. Ke bawah, Ustadz. Mohon geser dulu ke bawah. Ke bawah 18, 19. Geser bisa. Ustadz Afwan, Ustadz Tondi. Sayang. Sebab orang gagah sombong. Daud dalam berdosa menegur mereka. Terus ke bawah. Masih ada lagi? Yakub tidak lagi menang. Ini untuk Bani Yakub ya, Bani Yakub. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Ini pengajaran. Jadi jangan kau bersungut-sungut, sayang. Aku kasih tahu sama kamu, jangan bikin kendi jadi Tuhan. Ya, salat. Terakhir dari saya, terakhir. Ustadzku boleh buka Lukas. Dalam bahasa Arab lagi. Ini Lukas kenapa? Ustadznya itu Arab-Arab. Ya biar. Biar kau tahu. Lukas. Lukas berapa, Ustadz? Sebentar, sebentar, sebentar. Lukas berapa, 6. Mana dia? Lukas. Maaf, maaf, maaf. Lukas 6 ayat 12. Afwan, afwan. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Ama huwa faqala. Ya? Benar enggak tuh? Ya, baltu balilladzina yasmauna kalamullahi. Ya? Orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah. Cari firman Allah, itu Bible-mu yang bicara. Itu Bible, sayang, cinta. I love you. Itu Bible yang bilang. Kalamullah. Bukan tulisan Paulus, komong. Bukan. Kau cari firman Allah di mana, sayang, cinta. Kau cari ya, sayang ya. Kau cari. Terakhir. Ustadz, beneran, ini terakhir, beneran. Aku beneran, terakhir. Ah, kalau di gereja tuh, ada pendeta yang sudah terlalu lama ya. Lalu ada anak-anak pemuda suka begini, Ustadz Menahem kalau dulu di gereja ingat gitu, gitu. Let my people go, artinya jemaat udah gak tahan gitu, pengen pulang. Soalnya suka ada pendeta yang lama banget gitu. Berdoa syafaat aja lama banget. Dari Sabang sampai Merauke dia doakan satu-satu. Lalu ada anak pemuda yang paduan suara lalu nyanyi, let my people go. Kata-kata Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Lalu pendetanya jawab,
I really call in a minute, katanya sebentar lagi gue mau tutup, padahal gak ditutup-tutup, gak haleluya, haleluya, gak berkat. Kitab Daniel, sebentar, mana dia? Kitab Daniel 9 ayat 3, Ustaz. Kitab Daniel 9 ayat 3, dalam bahasa Arab. Kitab Daniel, aku boleh enggak nih, boleh enggak dengan segala rasa hormat meminta hadiah kepada Ustaz Menachem. Aku minta hadiah, Ustaz Menachem. Dapat, mau enggak bacain buat aku sebagai hadiah? Sebagai hadiah untuk aku. Aku tidak minta uang. Aku minta berkat dari engkau. Tolong bacakan ayat ini kepadaku dan kepada kita semua. Ini hadiah buat aku dari Ustaz Menachem. Diperbesar, Pak Adandi. Masih mute. Oh, ya. Yang... Tentang. Diperbesar ya tulisannya. Kelihatan nggak, Pak? Yang Daniel ya. Ini kalau dibaca, sebentar. Fawajjahtu wajhi ilallahi sayy. Jadi fawajjahtu wajhi ilallah sayyitaliba bis salat wan wattastaru apa ini? Wattudarruati bis saumi was wal mashi war rumad. Jadi fawajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajah ilallah, kepada Allah. Itu arti harfiahnya. Baik. Kok hampir sama kayak doa kita ya? Ya. Tada Rabba. Tada. Fawaj. Ya, sama dengan ini wajhu wajhiyalladhi. Ilallah. Coba dengar baik-baik. Coba dengar baik-baik. Tada Rabba, tada, tada. Ya, moreh. Tada. Terima kasih banyak. Syukran katsiran jazakallahu khairan. Coba perhatikan ayat ini. Bible-mu yang bilang, fa wajahtu wajhiya ilallah. Ya. Lalu di belakang itu, di belakang tabian bisolati. Bisolati. Saudaraku, apabila saudara menyaksikan acara ini, tempelkan tangan saudara di layar kaca ini, maka aku akan berdoa untuk saudara, dan saudara boleh telepon, dan banyak saudara kita di sini sedang mendoakan saudara, dan dia menjamah saudara. Salat. Ini wajah tu wajhiyah, ini wajah tu wajhiyah. Kau melakukan itu, lalu kau bilang lagi kehilangan ini bikin Rasul. Bikin orang-orang Islam itu ditipu sama Kainama. Ditipu bagaimana? No. Saya tidak mau banyak ngomong lah. Saya cuma buka ini aja. Ini wajah tuh wajhia ada di Bible-mu. Dan kau tidak jalankan itu. Dan itu dibilangin. Fa wajah tuh wajhia ilallah. Dan itu adalah. Bisolati. Tafadhal Ustaz. Jadi Yesus itu sholat ya. Allah. Sebentar. Aristo, kita tadi manggil Ustaz atau manggil apa namanya pendeta tadi barusan? Ini setengah Ustaz setengah pendeta ini more. Enggak kan gue dibilangnya katanya enggak pernah naik mimbar, bohong ya kan? Mantap Ustaz. Baik. Nah, ini mungkin buat sesi yang terakhir. Saya mohon juga nanti Pak Ali tambahkan lagi, Pak. Mungkin siapa tahu ada lagi poin-poin yang Pak Ali tadi belum sempat sampaikan. Tafadhol Ustaz Ali. Tapi sebelum ke More Ali boleh saya berbicara sedikit? Boleh, silakan Ustaz. Baik. Ya, pemirsa sekalian, saudara-saudaraku yang merespon kajian More Menachem Ali dan juga More Christopher Kainama yang kemudian mempublikasikan opini bahwa Christopher Kainama melakukan tipu-tipu terhadap umat Islam tentang kata Iqra, telah kami eksplorasi bahwa berdasarkan disiplin Bible yang berbahasa Arab,
tertulis jelas, terukir indah di dalam Bible bahwa Iqra itu ada. Dan kemudian perintah Yesus atau Yesus mengajarkan tentang sholat menghadap kepada Allah itu jelas berdasarkan data yang kami hadirkan pada malam hari ini. Tafadol Moreh Menahem Ali. Ya baik, saya hanya menegaskan saja ya. Jadi kalau berdasarkan teks berbahasa Ibrani, ungkapan yang dipakai bacalah itu menggunakan ungkapan keraze. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam Bible berbahasa Arab disebut Iqra hada. Jadi istilah Iqra ada di dalam Bible berbahasa Arab. Iqra hada. Sedangkan dalam Bible berbahasa Ibrani tertulis Keraze. Maksudnya read this. Bacalah ini. Nah kemudian dijawab oleh yang bersangkutan dengan ungkapan La a'riful qira'ah. Aku tidak bisa membaca. Itu dalam teks Alkitab berbahasa Arab. Yang menjadi persoalan sebetulnya hanya satu kata yang selama ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa istilah tangan dalam ayat itu tidak muncul dalam teks Ibraninya? Hanya disebutkan diberikan kepada orang yang tidak membaca. Tidak dijelaskan diberikan ke tangan orang yang tidak bisa membaca. Jadi istilah tangan itu tidak muncul dalam teks Ibraninya. Sementara kalau saya baca dalam teks Septuaginta berbahasa Yunani disebutkan begini, Escheiras anthropo me epistamenon grammata. Jadi kalau diartikan es into ya, artinya ke, heiras tangan-tangan antropon, tangan-tangan orang-orang yang dimaksud, me epistamenon yang tidak memiliki pengetahuan gramata tulisan. Jadi heiras di sini ada muncul, tetapi ini versi yang cetakan terbaru. Tapi yang tulisan tangan, yang tulisan manuskrip lama yang tadi ditampilkan itu tidak tertulis heiras, tapi tertulis Hira, artinya gua Hira. Jadi diberikan di gua Hira orang di gua Hira milik orang yang tidak bisa membaca. Nah di situ, jadi dua kata mau Hira maupun Heras itu tidak muncul dalam teks Ibrani. Diasumsikan istilah itu sebetulnya ada dalam teks Ibrani yang lebih kuno. Nah masalahnya teks Ibrani yang lebih kuno yang yang muncul kata Hira itu kita tidak menemukan. Yang munculkan kata tangan juga tidak menemukan. Jadi kita berpatokan pada teks Yunani yang tertua. Dan itu kita bisa baca melalui teks yang kodek disebut Sinaiticus kalau tidak keliru tadi ya disebut begitu. Saya kira demikian ya. Saya hanya membantu kajian kebahasaan saja. Masya Allah, tabarakallah. Saya merinding pada malam hari ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Moreh Christopher Kainama dan Moreh Menahem Ali. Ternyata serasi. Diberikan di Goa Hira, lalu dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Masya Allah. Silakan Pak Dondi. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Kainama, Ustaz Menahem Ali. Saya mohon waktu sedikit ya, ini sebelum kita tutup kajian ini. Seperti kita ketahui, tadi saya sangat senang sekali dengan pernyataan Pak Ali bahwa ada kemungkinan Septuaginta itu menerjemahkan atau menulis kata Heras itu diambil dari teks Ibrani yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri ya, Pak Ali ya. Sedangkan kalau untuk teks Masoretik sendiri, kita ketahui bahwa itu ditulis baru di abad ke 7, 8, 9 sampai awal abad ke 10 gitu Pak Ali ya. Saya ingin memberikan sedikit informasi tambahan.
yang mana pada kajian saya dan Aristo dan Ustadz Kenama, dan juga pada waktu Ustadz Ali memberikan beberapa informasi tambahan yang luar biasa, saya ingin ada beberapa informasi tambahan di mana di Codex Sinaiticus itu sendiri yang di folio 53 ya, yang ada kata Heras dengan huruf Epsilon dan huruf Sigma yang kita sebut sebagai huruf-huruf yang minikulus atau yang mini, yang kecil-kecil ya, itu tidak terlihat sebagai huruf-huruf yang ada di dalam uncia letters koin Greek. Begitu Pak Ali, betul ya? Ya, betul. Ya. Ya. Ya, betul Pak Donli, betul. Artinya itu merupakan tambahan dari orang belakangan. Jadi ya, bukan asli dari tulisan yang awal. Yang baik, terbaca Hira, tapi kemudian ditambahkan dua huruf, kemudian berubah bacaannya menjadi Heiras, menjadi tangan. Ya. Kalau seandainya tidak ditambahkan dua huruf kecil itu, bacaannya tetap Hira, artinya Gua Hira milik dari orang yang tidak bisa membaca. Ya, baik. Nah, sekarang kan begini Pak Ali, kita tidak memiliki dokumen teks Ibrani yang menjadi dasar di mana diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Kan permasalahannya adalah di situ ya Pak Ali ya. Jadi ada sesuatu ya, yang missing link begitu Pak, antara Masoretik dengan Septuaginta ini sepertinya tidak cocok begitu ya Pak ya. Tetapi saya ada beberapa tulisan dari buku-buku atau orang-orang yang bekerja di British Museum Pak. Ini juga termasuk orang-orang yang melakukan tes terhadap Codex Sinaiticus. Nah, di dalam Codex Sinaiticus, saya mohon izin untuk share sebentar ya, Pak ya. Sebentar, Pak. Ya, di dalam Codex Sinaiticus. Sebentar, Pak. Ini kok nggak keluar ya ini? Saya akan share beberapa judul buku yang menjelaskan kemungkinan daripada perubahan dari kata Hira menjadi Heras, Pak. Mohon izin sebentar. Ini. Nah, ini saya membaca dari bukunya yang ditulis oleh De Jongkin, Scribal Habits of Codex Sinaiticus, TNS ya, dengan kode CBPL5, PKTW, NJ, Gorgias Press, tahun 2007. Nah, seperti kita ketahui, bahwa di dalam penyalinan, ya di dalam penyalinan kodex-kodex itu kan, penyalin-penyalin itu mempunyai kayak semacam kode-kode ya Pak ya. Kode-kode itu diberikan oleh para ahli sebagai misalnya A, B, C, D, E gitu. Mereka berada di dalam beberapa grup gitu. Menariknya, ada banyak sekali contoh koreksi di dalam teks Codex Sinaiticus. Nah, kemudian dengan menggunakan tes sinar ultraviolet pada palimpsest atau palimpsest, sorry, yang dilakukan oleh para kurator di British Museum pada pertengahan tahun 1930, itu menunjukkan bahwa para peneliti bisa mengidentifikasi setidaknya ada 9 editor berbeda, Pak, yang berulang kali mengoreksi teks tersebut di dalam periode waktu yang cukup lama. Nah, untuk membedakan editor atau korektor antara satu dan yang lainnya, para sarjana tersebut menandai secara berurutan dengan A, B, C, D, E yang masing-masing memiliki kemampuan menulis, kecenderungan, dan motivasi yang masing-masing. Itu yang tadi saya sebutkan ada di buku De Jongkin, Scribal Habits of Codex Sinaiticus. Ini adalah sebagai informasi awal. Kemudian, dengan adanya penambahan huruf-huruf yang mini di dalam kata Hiro, ditengarai bahwa yang menyalin itu mempunyai kode, penyalinnya kodenya adalah
CB3, Pak. CB3 maksud saya. Ya. CB3 ini dia apa namanya? Sepertinya dia adalah memang yang spesialis untuk mengoreksi kitab-kitab yang bersifat nubuatan begitu, Pak. Nah, akan tetapi korektor ketiga daripada kelompok C ini kan dari depannya C ya, Pak ya, ada kode CB3. Ini secara umum memiliki reputasi yang kurang baik, Pak, di mata para ahli yang dengan cermat menyelidiki Codex Sinaiticus dari perspektifnya paleografis dan kodikologis. Ada dua orang asisten di British Museum yang bernama Milne and Skeet, Pak. Ini mengatakan bahwa di dalam monograf mereka yang tidak ternilai itu, yang merupakan prioritas bagi setiap sarjana yang ingin mempelajari Codex Sinaiticus, mengatakan hal berikut mengenai fitur daripada CB3, Pak. Judul bukunya adalah, sebentar, saya share sebentar. Judul bukunya adalah HJM, Mill and T.C. Skeet, Scribes and Correctors of the Codex Sinaiticus, London, dari British Museum, tahun 1938, di halaman 49. Kedua orang ini mengatakan hal yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian ada perkataan seperti ini, Pak. Ini saya terjemahkan dalam terjemahan yang bebas. Sementara tujuan daripada korektor CB3 ini adalah untuk meningkatkan supaya teks itu lebih mudah terbaca. Biasanya mereka menormalkan ortografi ini dari juru tulis aslinya gitu. Jadi artinya dia mengoreksi tulisan dari penyalin sebelumnya. Namun ia mempunyai kepentingan untuk teks tertentu karena ia sering menghapus penambahan atau penggantian dari CB2 atau CB sebelumnya gitu, korektor sebelumnya. Kadang-kadang salah satu perubahan ini menyiratkan salinan yang lain yang mungkin diragukan karena efeknya dalam setiap kasus adalah murni negatif gitu. Ini adalah pengamatan daripada Mill and Skeet. Ya, kemudian berikutnya dari buku yang berjudul The Septuagint of Numbers as a Harmonizing Text, saya share sebentar. Ini sangat menarik juga ya. Ya, ini adalah buku yang berjudul The Septuagint of Numbers as a Harmonizing Text in the Septuaginta. Ini dalam bahasa Jerman. Geschichte, Wirkung, Relevanz 6, International Fachtagung, Veranstaltet von Septuaginta Deutsch. Ini mungkin diterbitkan kurang lebih di tahun 2016 di halaman 181 dan sampai 201. Ditambah lagi dari buku Cambry G. Pardy, Scribal Harmonization in Greek Manuscripts of the Synoptic Gospels from the 2nd to the 5th Century. Ini adalah sebuah PhD thesis di Loyola University Chicago tahun 2016. Para pemirsa nanti boleh screenshot halaman ini. Ya, nanti bisa dicek di internet, dicari bukunya, mungkin dicek kalimatnya. Akan saya terjemahkan kira-kira artinya seperti ini. Jadi Codex Sinaiticus pada awalnya itu ditulis dengan huruf unsial yang berarti kedua huruf yang berukuran sangat kecil ini, yaitu yang epsilon dan sigma, itu bukan merupakan bagian daripada skrip unsial. Mereka ternyata ditambahkan oleh CB3, korektor yang belakangan termasuk dalam grup C. Perhatikan bahwa transkripsi elektronik teks Yunani yang disahkan oleh editor situs web resmi Sinaiticus Codex sengaja menghilangkan epsilon dan tampaknya mengakui sebagai penyisipan yang tidak asli. Ya, lalu bagaimana dengan huruf yang sigma? Refleksi pertama tentang itu adalah bagaimana sifat daripada intervensi tekstual ini.
apakah langkah ini diambil oleh si Bitri tanpa nama yang terdiri dari penambahan huruf kelima dan keenam dengan demikian merubah bentuk grafik fisik kata, menyarankan kemungkinan atau memberikan opini kemungkinan bahwa ada upaya untuk mengadaptasi atau mengasimilasi teks dengan salinan selanjutnya dan dengan demikian menutupi beberapa informasi yang tidak normal gitu ya, atau yang tidak diinginkan atau yang belum diperhatikan oleh penyalin berikutnya. Baik, sebagai tambahan terakhir, saya ingin memberikan informasi yang sangat-sangat menarik ya, tetapi ini adalah sebuah pendapat, bukan sebagai apa namanya, bukan sebagai tulisan yang permanen begitu ya. Ada kemungkinan bahwa korektor si Bitri ini aktif atau hidup setelah kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengedit teks ini atau Codex Sinaiticus ketika Muslim menaklukkan Mesir di tahun 639 hingga tahun 644. Ya, maka itu kata Hiro menimbulkan kecurigaan di antara biarawan Kristen di biara Saint Catherine di mana Codex Sinaiticus disimpan selama berabad-abad, ya. Nah, akan tetapi pada awalnya para pendeta ini mungkin tidak menyadari arti kata ini, tetapi cepat atau lambat anggota komunitas Koptik yang hidup di bawah pemerintahan Islam pernah mendengar tentang kisah Al-Alaq yang terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ya, ketika mereka menyadari bahwa Yesaya 29:12 ini mengacu pada kejadian itu, salah satu dari mereka segera bergegas menuju kodeks dan mengintervensi. Tujuannya adalah untuk mengubah arti dari seluruh konteks dengan memanipulasi teks tersebut sebisa mungkin, yaitu memperkenalkan surat tambahan untuk Hiro dan untuk menghilangkan interpretasi alternatif daripada kata itu. Ya, tulisan ini ada di buku. Sebentar saya share. Nah, di buku ini dari si von Tissendorf yang berjudul Novum Testamentum Grace, Volume 3, Edition Caspar R. Gregory, 8th Edition, Lipsey, ya, di J.C. Hinrichs tahun 1884 di halaman 346. Saya sediakan link untuk dokumennya di bawah ya, di https://archive.org dan selanjutnya. Para pemirsa nanti bisa cek, cuman mohon maaf ini bukunya dalam bahasa Latin. Jadi kalau mau baca dan mengerti mungkin butuh orang yang mengerti ini ya. Pak Menaim Ali nanti akan saya kirimkan salinannya Pak, PDF-nya Pak. Jadi berdasarkan keterangan yang ada di dalam buku tersebut. Iya Pak. Sudah ada Pak? Ini nanti bisa menjadi ini nanti bisa semakin melengkapi data berkaitan bagaimana Islam itu mulai masuk ke wilayah kekristenan Koptik dan itu melalui Sinai dan apa yang terjadi di sana, manuskrip-manuskrip dibicarakan dalam buku ini, The Root of Egyptian Christianity. Ini dokumen yang sangat penting untuk bisa melacak bagaimana manuskrip yang ada di Sinai itu bisa dibaca dalam konteks historis di sini. Masya Allah. Ini jadi, karya hari apa Pak kita bahas dari Pak? Judulnya nanti suatu saat. Pak Dondi masih bermain di websitenya. Ternyata yang mau dikirimin PDF-nya sudah punya bukunya. Saya tunjukkan lagi ya supaya informasinya nggak lengkap. Sebentar. Pak Dondi baru websitenya. Ternyata bukunya sudah sampai. Bukan. Kalau yang tadi saya websitenya beda dengan buku yang tadi Pak Ali tunjukkan. Tetapi saya yakin buku yang Pak Ali punya itu tadi pasti isinya juga heboh itu. Silakan Pak Ali. Wah, itu.
Halo Pak Dondi. Ya, siapa Ali? Ya Moreh, silakan Moreh. Jadi kalau tadi persoalan khairas atau hira, mana yang betul, mana yang salah, kalau kita cari dari teks Ibrani kan tidak ada itu, tapi ya, ditemukan dalam teks yang berbahasa Yunani. Dan ya, para ahli sudah menyatakan bacaan yang paling kuno, bacaan yang terawal, bacaan tertulis dalam Codex Sinaiticus itu baca hira, bukan khairas. Kedua huruf itu ditambahkan oleh orang belakangan yang dicurigai muncul pada era pasca Islam ketika menaklukkan di Mesir. Ya, itu semakin bisa dilengkapi dengan data kitab tafsir yang ditulis oleh gereja-gereja Koptik. Ya, kitab tafsir Alkitab gereja-gereja Kop. Judulnya Al-Mu'ah Al-Kanisiyah di tafsir Ahdil Qadim Sahri Likuli Ayah Juzul Awal Ensiklopedi Tafsir Kitab Perjanjian Lama menurut gereja resmi. Ini khusus berkaitan dengan Sefer Ta'win, Kitab Kejadian. Ketika bicara mengenai Kedar, ya, siapa itu Kedar? Di sini disebut ini. Ini menarik, sebut Kedar ma'nahu Asad wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Kedar itu maknanya hitam. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dari keturunan Kedar nanti muncul suku Quraisy. Itu ada di sini. Mantap. Berarti orang-orang Mesir tahu apa itu suku Quraisy. Suku Quraisy itu keturunan Kedar. Nah, itu nanti ada link yang menghubungkan bagaimana bahan salbi dari suku Quraisy yang ikonnya itu hira digeser menjadi khairas. Ini ada di sini. Yang menerbitkan ini Abuna langsung. Ini ada foto-foto Abuna Gereja Ortodoks Koptik. Mantap. Nama beliau Al-Baba Tawadros At-Tani. Baba Tawadros At-Tani itu sama dengan pausnya Gereja Ortodoks Koptik. Di sini teksnya ada. Kebetulan saya punya kitab ini. Ini kalau bicara Mesir harus bicara kitab tafsir Ortodoks Mesir. Bicara mengenai kekristenan Mesir dan bicara mengenai manuskrip yang ada di Sinai itu bagian dari kekristenan Mesir. Mantap, Pak. Mantap. Keren, saya kira itu Pak Dandi ya. Aduh, saya kan tadi belum janjian ya sama Pak Ali ya, ngomongin apa namanya Codex Sinaiticus yang di Mesir ya, Pak ya. Tahu-tahu Pak Ali keluar sendiri nih, Pak. Aduh, mantap nih Aristo. Jadi nggak percuma kita undang Moreh Menahem Ali dan Ustadz Kainama yang dalam sejarah kajian nih baru kali ini ya mereka bisa bertemu dalam satu kajian nih. Bertemu baik di ring geraha mu'alaf. Ustadz Kai, silakan saya kasih 2-3 menit Ustadz Kai. Ya, syukran katsiran jazakallah khairan. Faktual secara saintifik sudah ada dan sudah bisa dibaca oleh semuanya. Tapi selalu dipatahkan, selalu disanggah. Fakta dari kitab suci ada, nggak mau diterima juga. Saya selalu berdoa begini Ustaz, semoga saudaraku ini bukanlah yang tertulis di dalam Al-Quran, hatamallahu ala kulubihim wa absurihim. Jangan sampai ya Allah cepat. Ustadku, Ustaz Dondi, Morehku, Tuan Guruku, Ustaz Menahem Ali dan Ustaz Ariesto. Ketika kita berhadapan berbicara dengan saudara kita apologetics dari Kristen dan Katolik yang titelnya segambreng itu,
mentok-mentok dia bilang gini, kalau Allah berkenan dan Roh Kudus yang menggerakkan, kita mau bilang apa? Gitu. Udah jelas-jelas itu buatan tangan orang gitu. Mereka bilang, itu digerakkan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Mau bilang apa? Biarin aja. Sasarannya adalah saudara kita. Malam ini bukan kepada apologetics, tapi kepada saudara kita jemaat. Yang tidak pernah tahu ini, Ustaz. Saudaraku, aku mau sampaikan dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf. Jangan marah. Ini bukan menghujat, bukan menyerang, bukan insulting, bukan underestimating. Tidak menghina, tidak. Tidak menistakan, tidak. Bible-mu tidak. Aku mau bilang, sebagai penutup ini 2-3 menit katanya. Di dalam Bible-mu, itu disuruh agar engkau tidak mulutmu saja yang memuji Tuhan, tapi hatimu menjauh, supaya tidak seperti itu. Sholat kepada Allah yang satu, Allah, karena Yesus sholat. Dan di dalam sholatnya itu penggambaran dari sami'na wa ato'na, yang Bible-mu juga tulis. Sholat sami'na wa ato'na, dan ini wajah tu wajhia. Billahi kepada Allah di dalam sholat. Kitabmu tulis. Diajarkan oleh seseorang yang namanya Yeshua HaMashiach itu. Jesus Christ itu. Isa ibn Maryam. Dibungkus di dalam kesempurnaan kehadiran yang nyata, three-dimensional, tiga-dimensional, Yesaya 29:12 di Gua Hiro. Saudaraku, kalau dapat informasi dari para petinggi-petinggi gejera antum, gereja, antum cari informasi, antum makin pusing, beneran. Rasa sayangku untuk semua saudaraku Kristen dan Katolik. Mari bersama-sama dengan kami menikmati rahmatan lil alamin. Bukan cuman mulut dan bibir dan lidah yang memuji-muji Tuhan, tapi hati kita dekat. Kirob. Koribun. Kerob. Dengan sholat kepada Tuhan yang satu, mengucapkan ini wajah tu wajhi ya, kepada Allah. Sami'na wa ato'na. It's your Bible, not mine. Dengar dan taat. Yuk, kita coba pelan-pelan yuk. Jangan cuma titip dosamu kepada Yesus, kasihan, jangan. Ya, stop. Ya sayang, jangan marah lagi sama Kai Nama, sama Ustadz Dondi, sama Moreh Menahem Ali. Jangan maki-maki itu adek. Ini adekmu masih muda, jangan dimaki-maki terus lah. Ya, jangan. Mari kita bersama-sama saling menghormati kerukunan umat beragama di Republik Indonesia yang disayang Allah. Mari sama-sama kita gandeng tangan berjuang keluar dari COVID-19 ini. Allah berkahi. Allah sayangi dengan cara apa? Salat. Ini wajah tu wajhiya. Wajhiya. Sami'na wa ato'na. Barakallah. Ya. Tatke, kalau mau diomelin ya, yang dimaki-maki Aristo aja ya. Karena memang saya sering menerima telepon dan cacian lewat Jabri, tapi saya mau katakan tidak masalah. Memang kebenaran itu pahit. Alhamdulillah. Ya. Saya tidak apa-apa dicaci maki. Ya. Ya, sebelum kita tutup, kita mohon Ustadz Menahem Ali untuk memberikan penutup 2-3 menit. Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, baik. Urai saya sampaikan begitu lengkap. Jadi kalau manuskrip yang ditemukan di Sinai itu bagian dari Mesir, ternyata tertulis kata Hira, dan itu menunjukkan gua Hira dari orang yang tidak bisa membaca. Kemudian kita belajar mengenai bagaimana kekristenan Mesir, kita bisa baca buku ini, The Root of Egyptian Christianity,
dan ini penting untuk dibaca para aksi, ini diterbitkan oleh penerbit yang sangat terhormat dan bisa dipakai sebagai rujukan primer. Dan ini kitab tafsir yang, ini berlaku ya, ini, Pak. Di Pak Ali, mohon maaf. Ya, benar. Jadi Studies in Antiquity and Christianity, buku itu. Itu sangat penting untuk mempelajari bagaimana corak kekristenan Mesir, era pra-Islam, dan setelah Islam seperti apa. Dan ini kemudian tafsir yang tentu saja tadi saya sudah bacakan, bisa dilacak ini, dan ada ini teksnya yang saya tunjuk ya, nanti bukan ngarang katanya, ini bisa terlihat. Bisa terlihat enggak? Bisa, Pak. Nah, ini. Ada kata-kata Quraisy di situ. Ada kata-kata Quraisy. Jadi kalau dibaca kan wa aidan kaidar dan juqidu aswad yang maknanya hitam. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy, dan dari keturunan Kedar itu muncul qabilah Quraisy, maknanya suku Quraisy. Berarti orang-orang Mesir itu suku Quraisy terkait dengan Kedar anaknya Ismail. Dan kita tahu, saya kira Ustadz K juga pernah, kita sama-sama tahu bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus kita sebut dengan sebutan orang Kedar. Jadi orang Kedar itu ya Muslim itu kita sebut dengan sebutan orang Kedar, mengikuti Nabi Bani Kedar. Jadi secara tidak langsung mereka paham bahwa Nabi Bani Kedar itu siapa, orang Kedar itu siapa. Dan dokumen Mesir menyebutkan Kedar, dari suku Kedar muncul kabilah Quraisy. Saya kira kita bisa belajar dari diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih Pak Sandi. Masya Allah, Pak Ali. Nah, Pak Ali, ini saya ada info sedikit, Pak. Kita itu ada tim, Pak, yang begitu Pak Ali tongolin bukunya di layar tuh kita langsung cari PDF-nya dulu, Pak. Oh ya, ya saya kira kita harus buka-bukaan data ya. Tidak boleh kita menutup-nutupi data. Kita harus karena data itu dalam rangka untuk mencerahkan kita semua. Ya, jadi kalau Pak Ali ini masuk di dalam golongan atau kaum buku asli, kalau kita masih golongan kaum buku PDF, Pak. Gitu. Ya. Baik, kalau begitu saya dan Aristo mengucapkan banyak terima kasih buat guru-guru kita, Ustadz Manaim Ali, Ustadz Kenama. Mudah-mudahan, saya berharap kajian Pak Ali dan Pak Kainama dalam satu kajian ini jangan berhenti di kajian kita kali ini saja gitu. Saya sangat berharap di lain waktu kita bisa teruskan begitu ya, Pak Ali, Pak Kainama ya. Baik, kalau begitu acara ini karena keterbatasan waktu juga kami mohon maaf, kami harus tutup acara ini. Saya serahkan kepada host kita yang paling cadas nih, Aristo. Silakan. Ya, baik. Oke, teman-teman sekalian, pemirsa, ya, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga ini menjadi asbab hidayah bagi saudara-saudara kita di luar sana yang masih jauh dari atau menjauh dari hidayah, ya. Dan ini juga menjadi asbab ya bagi guru-guru kita sebagai bukti di akhirat kelak bahwa bagaimana para guru-guru kita meneruskan risalah kenabian, menyampaikan kepada kita semua bagaimana kemudian manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir sebelum saya tutup ya, mungkin ada satu pertanyaan. Diberikan kitab itu di Gua Hira lalu dia tidak dapat membaca. Mungkin izin dari Moray Ali. Kira-kira tertuju kepada siapa yang paling tepat, Moray? Kalau berdasarkan data sejarah, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul dari belahan dunia manapun yang seirama dengan pernyataan itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau teks Arabnya, Bible berbahasa Arab yang dipakai di Mesir juga berkata la a'riful qira'ah, aku tidak bisa membaca. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ma ana biqari,
aku tidak bisa membaca. Itu kalimat yang sederhana, bahwa itu merujuk kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari Ustaz Kay, diberikan di Gua Hira, dia tidak dapat membaca. Ustaz Kay, terakhir. Sudah jelas kepada seorang dari keturunan Quraisy. Tadi Moreh Ali sempat bilang itu, bahwa kalau orang-orang yang belajar teologi dan pernah juga ya kesanalah ya, kesana gitu. Ngerti lah ya, kesana gitu ya. Itu yeah, orang-orang yang belajar Bible atau Tanakh atau belajar apa Kodes itu, kita panggil orang-orang Muslim itu kedar. Itu sudah awam, sudah. Jadi siapa lagi? Bagindaku. Nabiullah wa Habibullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hampir tidak bisa berkata-kata. Sudah, kita waktunya sudah mau 2 jam, takutnya nanti terputus, kita tutup di sini aja deh. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih kepada Moreh Menahim Ali, terima kasih kepada Moreh Christopher Kainama sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga guru-guru kita dunia wal akhirat. Akhir kata, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Ustaz Kainama. Terima kasih semua. Insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan.